Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini menjadi berkat sukacita untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala kekuatan dalam menghadapi berbagai situasi sulit yang dihadapi bangsa, sekaligus sebagai momentum merefleksikan diri agar menjadi insan yang lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga cahaya kasih Tuhan senantiasa memenuhi setiap relung hati yang diberkati, sehingga dapat membawa semangat baru menyambut tahun 2023, serta senantiasa menuntun langkah kita untuk menebarkan cinta kasih dan pesan kedamaian kepada sesama demi terjaganya persatuan kesatuan bangsa dalam menggapai Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam presisi.